saya sudah divaksin pada tahap pertama, efek samping tidak ada, tapi efek yang saya terima adalah rasa ngantuk dan ingin makan atau cepat lapar. Cepat lapar, dan saya naik menjadi berat badan tambah 2 kilo. Tetapi badan tetap sehat, tidak ada hal-hal di badan saya yang tidak menyenangkan. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung untuk melaksanakan vaksinasi, karena vaksin aman dan halal. Mari kita sukseskan vaksinasi tahap 2 di Kepulauan Bangka Belitung, agar kita semua segera terbebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Kan vaksinasi COVID-19 tahap 2 di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.